Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi ya, Mohdin Ade Channel. Kesempatan kali ini saya akan mereview pengetesan booster PAF pesanan dari Bapak Guntur ya, yang di Surabaya. Mana ya, Bapak? Pokoknya di Jawa Timur gitu. Oke, ini booster single MOSFET ya. Single MOSFET maksimal 400 watt, 450-an. Dengan satu set power supply-nya menggunakan papel. Papel yang sudah dimodif adjust. Ini paling bawah 10 volt. Paling atas 31 volt. Nah, kita coba di 19 volt ya. Nah, kali ini beliau minta dikasih volt dan ampere meter digital ya. Tapi masih menggunakan analog view power meter ya. Seperti ini penampakannya. Kita coba di tengah 144 dengan posisi middle-nya 25. Inputnya maksimal 25. Kita nyalakan boosternya. Langsung saja kita coba di 19 volt ya, keluarnya berapa. SVR saya di skala 2000, 200 watt. Nah, keluarnya di 200 watt. Di sini juga terbaca 200, kurang sedikit. Di sini inputnya 25, 144 MHz, 200 watt ya. Oke, kita adjust maksimal ya, maksimalnya 28. Kita coba di 28 volt. Sudah 28 volt. Kita coba outputnya, keluarnya 400. Di sini di view meternya juga terbaca 400. Ini skala kali 100 watt. Kelihatannya. Ratus watt ya. Ratus watt di sini dan baca. Kalau 200, kalau 200 skala 2000. 400 watt. Di 28 volt. Terus lanjut pengujian protek ya, protek input. Saya pindah ke hack-nya 35 ya, sekitarnya itu. Biasa kita coba proteknya bekerja atau tidak. Nah, ini protek ya, posisi protek. Ini 30 kurang. Protek. Protek ya. Oke, kita kembalikan ke middle 25 watt.
Oke, 400 watt lebih. Ratus watt single MOSFET seperti ini ya penampakannya. Beliau pesan satu paket bersama power supply switchingnya. Begitu videonya Bapak siapa ya tadi ya? Bapak lupa. Ini sudah saya cat ya boxnya. Outputnya menggunakan PL biasa. Kipas di sini ya. Ini. Oke, siap di packing. Terima kasih. Ini Bapak siapa lupa yang tadi sudah order nih saya. Packing siap tak luncurkan ke alamat beliau begitu. Sekian dulu ya video review kali ini, masih seputaran booster VHF 2 meter band. Begitu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.